Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ha, okay, ingat lagi saya tak? Okay, kita sekarang di episod 2. Apa dia ni? Program Terjah Santai Pendidikan. Kali ini saya nak pergi mana? Okay, jom ikut saya. Kita nak pergi ke Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman. Nah, ni kita dah sampai ni. Yeah, jangan lupa pergi signal. Okay, so selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman. Jom tengok apa yang saya nak share dekat sekolah ni. Okay, bye.
Sebenarnya akhirnya ada dia berapa? Library ini juga akan jadi lebih dua macam future classroom. Jadi ke 6 taksonomi jadi Emberlin itu akan berada di dalam library. Jadi nanti kita akan adakan sesuatu berdasarkan pada taksonomi itu, berdasarkan 6 kemahiran. Jadi mesti budak-budak lepas dia masuk sekolah, asyik-asyik nak datang sini. Asyik-asyik ada cikgu kan? Harapan saya pun macam tu lah. Semoga apa yang kita buat ni akan menjadi salah satu pelajar untuk belajar skill-skill. Nanti dia datang, dia balik cycle kat rumah ayah dia. Oh, nak pergi sekolah ni. Kan, cincu je ni. So, saya nak tanya pula. Macam mana yang, siapa pun orang kuat cikgu? Takkanlah kita bekerja seorang-seorang kan? Mesti kita ada satu tim yang kuat. Mesti kita sikit. Sebenarnya kalau kita tengok memang saya tak boleh berbahasa lagi dan memang saya ada tim yang saya rasa memang kuatlah di SPTK ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak terutamanya perhatian penyelidikan yang saya lah dan juga guru dan staff juga merupakan satu tim lah. Sebab tu di sini saya mempopularkan slogan dan teman itu beza. We can do great things. Wow, together we can do great things. Wow, wow, slogan yang saya rasa ayat tu bila kita dengar tu, oh, together bersama-sama. Inilah perasaan kita saya yang sedang bekerja di sana. Ibu Hazlin. Ya, Puan Hazlin. Terima kasih Hazlin. Ini adalah PKP. PKP 1. Dan yang bawah ni adalah Ibu Siti Yati. Terima kasih Siti Hazlin. Ini adalah apa ni, PKP Co-Curriculum. Yang ini adalah Ibu Hazlin. Jadi ni ada fikir hand lah. Mudahlah fikir-fikir sini tu lah. Semangat cikgu nak kerja kan. Tiga guru lelaki, satu guru perempuan dan enam guru lelaki. Sikit je guru, tapi sikit tu macam seria seketa gitu. Last cikgu, apa harapan cikgu ataupun kata-kata semangat cikgu untuk rakatkan guru di luar sana? Pertama sekali, terima kasih banyak-banyaklah atas kerjasama dan komitmen semua guru. Macam saya selalu kata, anda semua adalah aset. Jadi bila menjadi aset, kena anggap diri itu sesuatu yang berharga lah. Bagi pandangan mata saya, semua yang ada di SKDK ini, warga SKDK ini sangat berharga dan ada pembayaran masing-masing. Cuma kita kena pandai-pandai garam dan pandai-pandai gabung lah. Ada lagi tempat. Saya ingatkan, lain kucing lagi. Rupanya ada lagi di bawah faktor ni. Jom. Macam-macam.
juga bagi tujuh pembelajaran anak. Jadi anak murid boleh main sini juga lah. Nampak? Dah dirasmikan oleh Encik Harun Lim Osman. Cara kita gitu. Rejak FM. Oh, rejak. Rejak FM. Okey. Semua yang ada di sini adalah sebenarnya dalam inspirasi kan. Seronok duduk ni kan. Dapat apa duduk-duduk ambil angin. Tambah sejuk pula kena angin timah ni. Ha, tadi dah cikgu dengan laman Tengok macam kita sekarang ni duduk kan, romantik tak? Okay. So boleh cerita tak macam mana tu nak buat jerami ni? Nak bawa mai jerami tak tami pula. Sebenarnya inilah idea ringkas je. Kalau kita tengok di sekeliling sawah padi. Padi pun orang dah ambil. Jadi tak ada bukanlah idea yang apa ni hebat tak nak buat. Tapi apa yang ada di sekitar ni, kita bawa macam ni lah. Nanti di luar kat tu bilik darjah ni bro. Selalu kan biasanya pembelajaran ni berlaku dekat bilik darjah kan. Budak-budak dah tengok papan putih semua juga lah. Jadi bila main sini, lain cikgu. Kami sangat impress saja. Ya, kita harap ini jugalah merupakan satu pulling factor untuk budak kembali ke sekolah semasa sesi bersemuka. Ini saya pun nak main hari. Hari rumah tengok saya buat macam ni tempat. Okey. Okey, cikgu, apa macam mana boleh apa kata tercetus idea untuk buat sudut pembelajaran di luar bilik darjah? Lah untuk ni. Ya, baik. Sebenarnya transform yang kita buat ni berdasarkan pada TS 25 lah. Okey, TS 25 tu transformasi. Transformasi sekolah. Ya. Sebenarnya SKDK ni ditabal sebagai sekolah TS 25 pada 2019 untuk kohort 5 dan sekarang kita berada di tahun kedua lah. Dan inilah proses transformasi yang kita tengok ni lah. Yang di sini adalah dari segi sekitaran yang kondusif lah sebenarnya untuk sediakan kepada murid-murid SKDK. Dan macam kalau kita tengok yang lain-lain di dalam bilik darjah itu lebih pada sekitaran pembelajaran yang lebih kondisi. Jadi sebenarnya idea keseluruhannya ialah apa hasrat KPM lah melalui TS 25. Dan bila kita berada di sini dengan kehadiran Tuan Pengarah ni, bawa pula taksonomi KPM Perlis ni, jadi dia selari dengan apa kehendak dan hasrat KPM. Jadi kita lakukan perubahan dan juga transformasi berdasarkan support system yang ada selama ini. Dan sebenarnya semua ni juga adalah hasil daripada support system, terutamanya kalau dari segi perubahan untuk pedagogi pembelajaran tu, support system daripada SIC Plus, daripada mentor-mentor saya juga, daripada Tuan Pengarah, daripada JPN Perlis, dan khasnya daripada guru-guru warga SKDK. Baik kan? Baik perempuan, tuan-tuan perempuan semua, okey. Terima kasih Cikgu Nuraz tadi di atas perkongsian. Tadi kita ingat dah habis dah kan dekat library. Tengok sekali ada lagi one factor. This is one factor of SFK Datuk Kayaman. Maknanya you all kalau nak datang sini sangat-sangat digalakkan ya Cikgu. Boleh ha. Cikgu Nuraz tadi kata mailah melawat sekolah. Nah, mailah kita sama-sama berkongsi ilmu, berkongsi idea. Kami pun bukanlah yang terbaik. Ya, kita sama-sama belajar. Kita berkongsi apa yang ada. Dan kalau idea ni boleh juga tuan-tuan ambil untuk sekolah tuan-tuan, silakan. Silakan. Dan kalau ada penambahbaikan, kami terima. Ya. Okay.
inilah tujuan terjah santai pendidikan. Ha, kita nak menonjolkan apa pulling factor, apa wow factor sekolah-sekolah di Perlis ni. Ha, jadi kali ni kita telah memilih Sekolah Kebangsaan Datuk Kayama. Terima kasih sekali lagi Cik Guna. Terima kasih banyak-banyak. Dan kali kami main lagi. Ha, okeylah semua, setakat itu saja untuk episod yang kedua terjah santai pendidikan. Bye.